Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Bratakata Sasmita yang hari ini berulang tahun. Beliau adalah salah satu sahabat dari Ayu Ting Ting. Bisa dibilang Brata adalah salah satu penggemar dari Ayu Ting Ting, di mana postingan di Instagramnya sering memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting. Spesial untuk sahabat. Ini adalah salah satu potret kebersamaan Bratakata Sasmita bersama Ayu Ting Ting saat berlibur di Rusia. Sehat selalu untuk Brata. Dan di sini yang paling menghebohkan adalah ketika Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun untuk Brata, kemudian Bratakata Sasmita juga menjawabnya dengan kata sayang. Ayu Ting Ting 92, happy birthday to my lovely bro Bratakata Sasmita. Semoga sehat, panjang umur, berkah rezekinya, sukses dalam apapun, bahagia dan apa yang diinginkan terwujud. Ya, amin. God bless you, my Brata. Begitu kata Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Dan wow, luar biasa. Di sini Brata langsung menjawab apa yang ditulis oleh Ayu Ting Ting. Brata kata Sasmita, terima kasih untuk semua ucapan-ucapan yang sama untukmu juga sayang. Semoga berkah dan bahagia untukmu dan keluarga. Amin, Allahumma amin. Ucapan sayang yang ditulis Bratakata Sasmita di unggahan pribadinya mendapat sorotan dari para sahabat Ayu Ting Ting dan langsung dibanjiri komentar serta ucapan yang sama. Mereka mendoakan agar Ayu Ting Ting dan Brata bisa bersatu. Salah satu contohnya dari para fans Ayu Ting Ting. Iya, liut brebes, amin. Bahagia, bahagia, bahagia. Yang gak suka skip aja, gak usah ngeyel. Haha, hihi, huku. Titin 5425, Lia, mahebede mas Brata, panjang umur dan sehat selalu. Kristiani, Lia, liut brebes, jangan di skip calon mantu, kata para wartawan. Happy birthday mas Brata, kata Sasmita. Semoga apa yang disemogakan semuanya tersemogakan. Amin, ya Allah. Mister Ana, pikiranku kemana-mana, auto dibikin baper nih dokter, halalin dong. Hana 126, uhuy, habis deh mas Brata, semoga doa-doa baiknya selama ini dikabulkan Allah. Amin, ya Robbal Alamin. Maya Lesti Bilar Leslar, alhamdulillah Ayu Ting Ting, semoga dia Brata Kata Sasmita kelak yang akan menjadi jodohmu sayang. Amin, ku yakin dia mencintaimu. Amin, Allahumma amin. Laila, aku baper lihat Ayu sama Pak Dokter, semoga berjodoh, amin. Chani 861, cuma mau bilang yang ini aku, yes. Sekretar Demirer, doain yang terbaik say, mau didoain semoga jodoh dunia dan akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Begitu kata para fans mendoakan Ayu Ting Ting dan Bratakata Sasmita hari ini. Tepat di hari ulang tahun Bratakata Sasmita hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar walaupun mereka bukan berjodoh. Insya Allah bisa berteman sampai kapanpun. Mimin hanya membacakan komentar dari para fans ya. Jangan ada yang salah paham. Di sini hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Jodoh masih di tangan Allah. Mimin hanya bisa berdoa yang terbaik untuk mereka berdua. Dan di sini juga ada ucapan nih dari adik Ayu Ting Ting Shiva. Selamat ulang tahun, happy birthday untuk Bratakata Sasmita. Selamat hari lahir kakakku Bratakata Sasmita yang selalu baik, happy birthday. Dan ada ucapan juga nih dari Ikis untuk paman Brata. Oke, itu tadi ucapan yang diberikan oleh Bilkis untuk paman Brata. Semoga sehat selalu. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Bratakata Sasmita. Sekali lagi, semoga Ayu Ting Ting dan Brata sehat selalu dan bisa bahagia walaupun hanya sebatas teman dan sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.